Jadi guys, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian tempat biasa di mana aku top up ya guys ya, yaitu di Adeptus Shop. Kalian bisa akses store-nya lewat Instagram. Kalian yang mau top up langsung aja ke Adeptus Shop, linknya di deskripsi. Ya guys, balik lagi channel aku. Jadi hari ini Genshin Impact ada event baru, yaitu Aroma dari Barat. Jadi syarat partisipasinya ini kalian harus minimal AR20 agar bisa ikutan di event ini. Dan untuk memberi hadiah hasil masakan ke karakter yang ada di teapot, kalian harus minimal AR28 dan menyelesaikan quest pembuka teapot, yaitu basa-basi dalam poci. Ya udah, di sini setiap harinya itu bakal muncul resep bumbu baru, yang mana bumbunya itu bisa kalian gunakan untuk memasak ya guys ya. Nah, setelah kalian memasak itu, kalian bisa kasih ke karakter yang ada di teapot. Oke, di sini kita mulai masak aja dulu bumbu yang pertama. Untuk sehari itu maksimal kalian masak 3 kali ya guys ya, dengan bumbu yang sama. Oke, jadi ini yang ketiga. Nah, di sini kita bisa ambil hadiah rewardnya. Tapi kalau misalkan kalian ingin menambah level friendship di karakter kalian yang ada di teapot, kita masak aja dulu maksimal 3 masakan ya guys ya. Batas makanan yang bisa dimasak per harinya itu bakal bertambah 3 ya guys ya. Nah, di sini kita langsung aja ke teapot. Di sini aku udah ada di teapot. Nah, aku bakal kasih ke 3 karakter yang berbeda ya guys ya. Oke, di sini aku sudah selesai memberi ketiga karakter aku hasil masakannya. Sampai di sini dulu video aku. See you at next video. Bye bye.